Maka Nabi kata, ya Abdullah bin Rawaha, salah seorang penyair Rasulullah SAW. Nabi kata, wahai Abdullah, hiburkan kami. Letih tak larat, tak main, bagi semangat sikit. Maka Rasulullah SAW mulakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, fawfir lil ansari wal muhajirah. Itu rangka pertama tu Nabi yang mulakan dulu. Allahumma la aisha illa aishul akhirah, fawfir lil ansari wal muhajirah. Sahabat yang sedang menggali parit, ramai-ramai menjawab, nahnu alladhina bayau Muhammadan ala al-jihadi ma baqina abadan. Laula anta mahdadaina wala tasaddaqna wala sallayna, fa'anzil sakinatan alayna wa in aradu fitnatan abayna. Nabi Sambali, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, fawfir lil ansar. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hari akhirat. Fawfir lil ansari wal muhajira, maka kau ampunkan orang-orang ansar dan orang-orang muhajirin. Maka sahabat sabut, nahnu alladhina bayau Muhammadan, kamilah yang berbaiat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibaiat, apa yang dijanjikan itu? Alal jihadi, untuk meneruskan jihad. Ma tarakal qawmul jihad illa azallahumullahu. Mana-mana kaum yang meninggalkan jihad, Allah akan hinakan mereka habis-habisan. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Al-jihadu qadin ila yawmil qiyamati. Jihad itu akan berterusan sampai hari kiamat. Nahnu alladhina bayau Muhammadan ala jihadi ma baqina abadan. Kita akan terus berjihad selagi mana nyawa di kandung badan. Laula anta, kalau tidak kerana engkau ya Rasulullah, mahtadaina, kami tidak akan mendapat petunjuk. Wala tasaddaqna wala sallaina, kami tidak akan bersedekah, kami tidak akan bersembahyang. Fa'anzil sakinatan alaina, maka dengan itu ya Allah, turunkan ketenangan ke atas kami. Wa in aradu fitnatan abaina, sekalipun musuh menginginkan fitnah ke atas kami, kami akan lawan mereka habis-habisan. Kami enggan, kami akan lawan mereka. Kalau diselitkan ini tuan-tuan, insyaAllah lain rasanya. Bertambah kasih sayang kita kepada Rasulullah, dan semakin kita menghargai sacrifice, tadhiyah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan lepas tu kita buat lagu lain pula, lagu ya hanana, ya hanana, kan? Lepas tu kita letak pula lagu buang lain. Lagu apa ni? والهم يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل والهم يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل فسفوا كتائب أسده ودقوا به دولة الباطلين نبي الهدى قد جفونا الكرى وعفنا الشهية من المطعم نهضنا إلى الله نجل سرى برب Quranih al-muhkamin wathab. Kalau itu semangat, gerun, dan saya yakin insya-Allah kita gabungkan ini semua tuan-tuan, barulah orang kita ada ruh jihad, tak mati ruh jihad. Ya, sebab tu mujahidin diorang ada lagu. Nak pegang ada lagu mereka, bukan diorang kerah bergantung macam tuan-tuan tak bergabung tangan hari-hari. Bidah, bidah, bidah. Ha! Diorang ada lagu je. يتوازبون إلى الطعان يسابقون إلى الجنان يتوازبون ركبان ليل jiwa sini nak kan syurga menyanyi, akhirnya digunakan syahadah fi sabilillah. Cukup cantik ya, sebab tu kita menghormati kawan-kawan kita yang berselawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita cadang supaya diselitkan semangat jihad ini supaya kita terus hidup semangat jihad dalam jiwa kita insya-Allah. Takbir. Allahu akbar. Nampak baik takbir tu boleh hantar kat syria dan tuan-tuan.
الله أكبر ولله الحمد. ما كان الله تعالى كتابه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا انفروا دي معنى pergi من أراد pergi انفروا دي dipanggil kalau dalam istilah pegang dipanggil an-nafrul 'am. Maksud arahan semua kena turun belaka. Lepas tu kita dalam pemuda kita, kita ada satu istilah infiru. Dalam pemuda kita, kita ada istilah infiru. Maksudnya bila kata, contoh kata YDP kita kata, pimpinan kita kata, YP kita kata, infiru. Ada semua kena turun belaka. Itu istilah infiru. Infiru. Pergilah kamu berjihad. Khifafan wa thiqalan. Dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Khifaf dengan mana ringan. Dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan siqal berat. Mana tak ada mood, tak larat. Kena pergi belaka. Nasyatan wa ghayra nasyatin. Sama ada dalam keadaan kau cergas ataupun tak cergas. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah.